lapangan latihan sedang menggunakan kantor kelas yang dilakukan. Kami memperlihatkan saksi kemewahan Royal Lounge memberikan kenyamanan dan pengalaman menonton yang eksklusif dan istimewa. Konferensi pers dengan fitur teknologi canggih berstandar internasional. Mesum headset ramah lingkungan dengan tenaga listrik panel surya dan zero run off system menjadikan Jakarta International Stadium sebagai stadion pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Green Level Platinum. Lapangan utama dipasang menggunakan rumput hybrid sesuai dengan standar FIFA dan dikawal dengan teknologi sinar ultraviolet. Dari ketinggian stadion terpantang kecanggihan atap buka tutup stadion atau retractable roof system yang pertama di Indonesia. Rasakan pengalaman berbeda berlari santai di Sky View Deck, running track yang berada di atas ketinggian ditemani pemandangan langit Jakarta. Jakarta International Stadium juga hadir sebagai venue multi-event tentang pergelaran antar kebudayaan, keagamaan, sosial, komersial, dan pertunjukan kesenian. Jakarta International Stadium dibangun di atas kerja keras, semangat, dan kolaborasi seluruh warga Jakarta. Mari kita jaga, karena Jakarta International Stadium adalah stadion kita. Jangan lihat aku disini.
Ada tuh di belakang punya band dan cari pacar lagi. Ada cara lain juga biar nggak gampang galau. Gimana bang caranya? Kalau saya ya, saya lebih seneng olahraga. Fokus kita dari yang negatif ke positif. Adrenalin bermain, dalam tubuh jadi berbaiki, ada rekreasi juga. Benar, ini bahagia ya. Karena kalau kita olahraga itu kita mengeluarkan hormon endorfin di tubuh. Olahraga dia juga jangan monoton. Sekali-sekali coba yang olahraga di Jakarta International Stadium loh. Ada jogging track di atas. Oh gitu bang. 72 meter. Baru mas tingginya. Kemudian itu ada di lantai 9. Oke. Bisa menikmati juga pemandangan indah sirkuit Formula E dari situ. Bisa juga melihat matahari yang terbenam di Teluk Jakarta. Nikmati angin sepoi sepoi. Kita belum makan enggak, Bang?
kencang ini. Sehat ini. Sehat. Apa kabar lu? Alhamdulillah sehat. Restu tadi udah jadi. Terus sudah jadi. Nih, saya disuruh manggil Restu. Mana Restu? Restu, tolong Restu. Restu, ini Restu anak keberapa bukan? Anak pertama. Anak pertama. Udah mengikuti jejak dari sang ayah. Betul katanya, gua jatuh nggak jauh dari umurnya ya Restu ya. Aduh, saya pingsan. Itu kan Restu. Iya, panik dia. Ini orang Cirebon Kuningan. Oh, Cirebon Kuningan. Leluhurnya dari Kuningan. Ah. Sekarang umurnya berapa sih? 17 tahun. Kalau tadi kita kan dua nyanyi, malam balapan tuh. Iya. Tapi sekarang saya banyak eksklusif. Apa itu? Sedikit potongan suara bapaknya, sedikit potongan anaknya. Mana yang suaranya paling bagus? Benar. Oh, Teruni. Cari dulu dikit aja. Biar ajak penonton semua ya. Boleh dong. Biarkan aku jatuh. Bagus. Biarkan aku jatuh. Biarkan aku jatuh. Yeah.
sekian banyak penonton ini, Kang Charlie, ya. Para Restu, saya mau kasih tahu kapasitas dari stadion ini adalah 82 ribu penonton. Wow! Jadi sebenarnya kita bisa masuk lagi ya, teman-teman dari Indonesia juga mau sekali nonton pertunjukan, ya kan? Nanti di sini kan kita akan sama-sama lihat ada friendly match, Betul. Dan ini rumputnya itu hybrid loh, pertama di Indonesia mencari. Pertama ya? Pertama ya rumput hybrid seperti ini. Keren banget ya. Keren kan? Ini nanti sama siapa? Nanti friendly match belumnya disiapin, kita semua akan nonton sama-sama, tapi Kang Charlie, harus tuh pasti sekarang ini sudah ada Ustaz Syam di depan kita, ya. Beliau bersama-sama dengan kita semua akan mendengarkan pemandangan azan maghrib. Ustaz Syam, persiapan dan disilakan. Allahu Akbar, Maha Besar.
Pada malam hari ini kita sama-sama hadir menuntaskan sebuah fase perjuangan. Di tempat ini telah lama dicanangkan, telah lama dijanjikan, dan hari ini janji itu dibayar tunai. Di sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai. Lewat kerja keras, lewat kerja tuntas, mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis, mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Hari ini mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion ini diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu. Dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu. Ini adalah kerja kolosal. Ini bukan kerja satu orang. Ini kerja ribuan orang. Ribuan orang bekerja siang malam menuntaskan sebuah proyek mahakarya. Karena ini izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para pekerja yang tidak pernah tampak di layar manapun, tapi keringatnya yang membuat stadion ini kita berdiri. Kepada jajaran Japro yang mengawal dari mulai penyiapan rancangan sampai penuntasannya. Begitu juga izinkan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemprov DKI, kepada seluruh BUMD, dan izinkan kami menyampaikan terima kasih pada dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dukungan dari Bapak Presiden yang telah memungkinkan proyek ini berjalan dengan tuntas. Anak-anak Indonesia yang bekerja dalam proses ini tidak terlihat wajahnya, tapi yakinlah mereka memiliki jejak di bangunan yang luar biasa ini. Dan mereka telah bisa bercerita kepada anak cucunya bahwa kami yang membangun stadion yang membawa kebanggaan bagi Jakarta dan Indonesia.
sekalian, berkumpul para tamu kehormatan yang datang dari Jakarta maupun para kepala daerah dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk tamu-tamu kehormatan kita yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Ada gubernur, ada bupati, ada wali kota. Ini menandakan bahwa Jakarta adalah rumah bagi semua. Dan Jakarta International Stadium juga bisa menjadi rumah bagi semua. Dan masyarakat Betawi adalah tuan rumah yang mempersatukan semua. Kepada Jakmania, stadion ini telah tuntas tahun 2018 saat kita memenangkan kejuaraan waktu itu. Kita berkumpul di balai kota dan pada waktu itu saya sampaikan pesan. Pesannya adalah kesebelasannya kelas dunia, supporternya kelas dunia, dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Hari ini itu tuntas dan kita berharap The Jackmania teruslah menjadi supporter teladan, teruslah menjadi penjaga nyalanya semangat para pemain-pemain kita di lapangan. Terakhir, sebagai penutup, hari ini saya menyerahkan Jakarta International Stadium kepada The Jackmania, kepada warga Jakarta dan kepada Indonesia. Jagalah tempat ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah rumah kita. Ini adalah tempat yang mempersatukan kita. Dan izinkan, ini adalah bulan-bulan terakhir penuntasan masa tugas 5 tahun saya di Jakarta. 3 bulan lagi saya akan tuntas tugas di Jakarta. Sesudah itu saya akan datang kembali ke tempat ini, tidak duduk sebagai gubernur, tapi akan duduk sebagai The Jackmania bersama dengan semua. Jaga stadion kita, jaga kebanggaan tempat ini, dan tunjukkan kepada semua bahwa stadion ini bukan hanya bangunan yang megah, tapi supporternya adalah supporter teladan bagi semua. Terima kasih. Saya akan tetap semangat. Jakarta
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Indonesia tambahan 1 menit, tambahan waktu 1 menit. Dua, tiga, empat, satu, dua, tiga.